melakukan kebaikan. Ya, ya, ya. Lain kalau ibadah-ibadah yang khusus, seperti zakat, sholat, kan gitu, puasa. Ini memang niatnya itu khusus ya. Ditentukan. Ditentukan. Hmm. Tapi ketika amal kebaikan itu niatnya sudah dinilai. Itu sudah dinilai. Apalagi satu kebaikan. Satu kebaikan. Kan gitu. Niatnya walaupun melakukannya masih beberapa hari lagi, jam ataupun hari yang akan datang, niatnya sudah dihitung satu kebaikan. Itu baru niat aja. Itu baru niat. Nah, kalau dia melakukan pekerjaan itu yang diniatkan, maka balasan itu akan diberikan berlipat ganda. Niatnya saja belum dikerjakan, sudah dapat satu kebaikan. Apalagi dia melakukan apa yang diniatkan. Nah, itulah kelebihan yang diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah syariat beliau. Beda dengan keburukan. Keburukan yang kita niatkan, dan niat ini itu belum dicatat. Malah belum dicatat ya? Belum dicatat. Keburukan belum dicatat. Ketika keburukan yang kita niatkan tadi kita kerjakan. Berlipat ganda. Cuma ditulis satu keburukan. Satu keburukan. Itulah keuntungan kita masih ya. Keburukan niat belum dicatat. Ketika dikerjakan satu masih ada. Baru satu keburukan yang ditulis. Terlalu. Tapi kebaikan, niat berbuat kebaikan, masih niat ditulis satu kebaikan. Dilakukan. Ketika dikerjakan niat kita niat baik tadi, maka balasannya itu berlipat ganda. Ini lebih jelas dong kalau kayak gitu ya, banyak istilahnya, banyak pahalanya ketimbang keburukan, banyak baiknya daripada keburukannya. Ya sebenarnya kan ya, ya lebih banyak satu kebaikan. Kali kejahatan dihitung satu kejahatan, sementara baru niat sudah dihitung satu kebaikan. Telah dilakukan berlipat-lipat. Berlipat-lipat kebaikan. Hanya saja kadang-kadang dalam melakukan itu, melakukan kebaikan, nah orang ini enggan. Tapi terus jangan nanti berpikir begini, alah enggak dikerjakan niat ayah. Modus ini modus ya. Supaya biar dapat nilai satu kebaikan itu. Jadilah satu pun gitu. Yang penting niat aja lah. Niat ini. Nah, itu kan satu lagi nih. Allah itu maha tahu. Allah itu maha tahu apa yang akan dilakukan oleh hambanya. Apakah memang niat hatinya itu hanya main-main ataupun benar dan tidaknya? Ya Allah maha tahu. Itu Allah maha tahu. Beda dengan kita misalnya udah niat ini, tapi nggak terlaksana. Tapi niat kita memang untuk mengerjakan. Belum. Tapi nggak terlaksana. Itu semua atas kehendak Allah. Allah maha tahu. Beda dengan saya, penting niat aja. Niat pun bisa untuk kebaikan. Niat lah, bisa dikerjakan gitu. Niat aja bisa dikerjakan. Walaupun lah itu gak diucapkan. Nah hati lah kita. Niat baik, kerjakan pun ya, gelem. Kan wis, berarti kan secara langsung dia bermain-main itu.